Seorang lelaki warga emas maut dengan beberapa kesan tikaman disyaki dilakukan abangnya yang kemudian dipercayai membunuh diri di sebuah rumah di Jalan Muhammad Nasir Housing Trust hari ini. Kejadian sekitar 10.30 pagi itu dikatakan berpunca daripada pertengkaran antara mangsa dan abangnya yang bekerja sebagai pemandu teksi. Pemangku Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris berkata, pasukan polis yang tiba di lokasi kejadian menjumpai seorang lelaki berlumuran darah di bahagian dapur akibat ditikam senjata tajam. Katanya seorang lagi lelaki berada di luar kediaman tersebut dalam keadaan leher tergantung. Menurut beliau, pemeriksaan di lokasi kejadian menjumpai sebilah golok yang disyaki digunakan sebagai senjata di sisi mayat pemandu teksi berusia 70 tahun. Katanya setakat ini pihaknya belum dapat mengesahkan tahap kecederaan mangsa berusia 67 tahun yang maut ditikam. Mayat dua beradik itu dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk bedah siasat. Kita apabila kita pergi lihat di sana, mangsa satu lelaki Cina berada di ruang dapur pada berlumuran dengan darah. Katanya dikatakan ditikamlah dengan menggunakan senjata tajam, dan satu lagi lelaki Cina yang berada di luar kawasan rumah didapati lehernya digantung dan mati di tempat berkenaan. Jadi pihak polis Perak sedang membuat siasatan apakah punca sebenar berlakunya insiden pergaduhan dan berlakunya insiden yang berkenaan.